Dari kita ya seneng kita ngeliatnya pemberitaan luar biasa, seneng sekali. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah kalau Allah rahmah, ya menjadi keluarga kecil yang bahagia insyaallah. Di apa namanya, dipercepat untuk punya omongan insyaallah, kalaupun itu bulan depan doa yang terbaik. Termasuk akan ikut membantu juga Ki, karena kan waktu pas lu nikah Lesti juga membantu juga gitu pernikahan lu. Nah itu gimana tuh, biar jelas kan? Gimana? Kalau minta tolong gitu, minta tolong Lesti, lu mau bantu nggak gitu? Kalau untuk sekedar membantu, apalah yang bisa dibantu gitu ya. Kalau kita yang bisa dibantu, insya Allah kalau memang bisa dibantu kita bantu. Tapi kalau memang tidak ada omongan dan pembicaraan di awal juga, aku juga mau dibantu. Ini aku mau bantu apa nih? Apalah gitu, Ki Doni. Apalah gitu ya. Tinggal lagi kita mendoakan yang terbaik. Diundang hadir nggak? Diundang, insya Allah pasti hadir. Insya Allah. Insya Allah. Sudah ada komunikasi-komunikasi gitu. Mungkin dari Mama Iis atau dari mana gitu? Kalau untuk Mama Iis untuk sekarang waktu dekat ini untuk membahas itu belum ada sih, karena kita juga masih suasana hutang kali ya. Terus kalau untuk ketemu Mama Iis juga belum, jadi belum ada pembahasan. Sebenarnya nanti kita akan selesai baik-baik. Yang penting ya komen lah dulu. Bismillah, doain aja. Mudah-mudahan sih. Tapi untuk kapannya tes DNA belum tahu ya. DNA lagi. Maksudnya registrasi aja, apakah mengurungkan atau memang mau melanjutkan? Sebenarnya ntar aja lah. Ada waktunya yang benar-benar ya. Terlepas itu gimana-gimana, nanti pokoknya kita buka semuanya. Karena ya sudah lah, bismillah lah. Berarti untuk saat ini lebih memikirkan tumbuh kembang anak? Ya, ya bisa jadi. Ya, fokus lagi ke anak lah. Alasan sindir menyindir di sosial media apa sih kan? Sebenarnya itu nggak ada tujuan ke itu ya, cuman itu supaya mengetahui aja sih netizen itu, cuman ya biar mengetahui lah bahwasanya kita juga punya ibu, punya bapak. Kalian juga jangan terlalu banyak komentar yang tidak baik, karena orang keluarga kita juga membaca yang nggak baik itu kayaknya sakit hati. Kalau kita mungkin udah terbiasa tentang hal komentar-komentar itu, jadi ya kita sendiri yang membatasi gitu. Tinggal lagi orang tua, kalau keluarga semua kan ngeliat tuh, membaca semuanya ya. Memang kadang ya mereka yang ngerti gitu. Kadang itu tuh sedihnya karena terlalu hujatan mereka, tapi karena memang kondisi keluarga-keluarga itu kadang sedih melihat hal itu.